Sebelumnya kita bilang bahwa Zalianty Sisters akan hadir. Ini tiba-tiba nongol nih kakaknya. Ini ada di sini, oh, Marcella Zalianty. Halo. Baru lulus kuliah S2. Bener ya? Tahu. Iya. Menyelesaikan bener S2 di Bandung ya? Iya, di Unpad. Oh, dan juga baru aja ke Sleo kalau nggak salah ya. Ini kakinya masih bengkak. Terkilir tepatnya. Terkilir ya, terkilir. Kasian ya, aduh. Oh, makanya ini dibela-belain lo kesini. Wow, ini aku keluar pertama kali lo minta show ya. Setelah... Ini demi menyelesaikan S2 sampai terkilir nih. Kirain gara-gara main basket, ternyata jalan biasa ke terkilir. Iya, iya. S2 di, kemarin di Bandung ngambil apa? Hukum. Hukum. Wah, baru berarti udah sidang sih, sudah selesai alhamdulillah ya Maret kemarin. Tuh, pendidikannya udah tinggi loh bro. Udah siap ke meja hijau nih kayaknya berarti nih. Belum, itu kan harus ada ujian. Oh ada lagi ya. Tapi Vincent suka minum gak kalau belum S1 gitu? Enggak lah, mau nanya aja. Enggak lah. Enggak, kan kita nanya aja. Soalnya kan biasanya kalau gue kan S1 jadi ngomong tuh enak gitu kayaknya. Nyambung ya, satu frekuensi ya. Kalau DO susah. Beda frekuensi. Beda frekuensi. Kita cuekin aja lah, gak apa-apa ya. Oke, baiklah. Gimana cara mengatur waktunya dengan mengurus anak nih, Marcel? Iya, jadi pasti ada satu risiko kita kehilangan me time ya. Nah, itu dia. Iya, itu aja sih. Tapi ya karena memang aku senang belajar orangnya. Jadi, dan aku ngambil pendidikan kemarin sekolah S2 itu memang kebetulan sebelum anakku lahir. Jadi pada saat aku hamil. Sorry, pada saat dari sebelum menikah sampai sesudah nikah, terus aku stop ketika hamil, aku cuti. Cuti. Sudah cutinya agak lama karena setelah anakku lahir segala macam tuh masih ada beberapa film yang harus aku kerjakan, jadi ke pending. Tapi kuliahnya sudah selesai, jadi tinggal aku tuh hutang tesis. Nah sementara untuk mengerjakan tesis itu kan tidak sebentar waktunya. Jadi aku benar-benar break dulu. Ngerti gak tesis? Nah. Saya sering dengar aja tesis gitu. Gak apa-apa, udah ngobrol aja gak apa-apa. Ya. Santai aja, relax. Nanti gue bantuin kalau lo gak ngerti. Oke, baiklah. Kalau Marcella juga suka olahraga-olahraga ekstrim kayak Olivia gitu? Aku kalau olahraga senangnya cuman boxing, golf. Ya itu juga ekstrim boxing. Terus ya. Dulu basket. Basket suka waktu sekolah kita tim basket. Tim basket lo bareng. Oh, dia playmaker kalau aku. Guard. Kakak ada satu tim basket. Satu tim basket. Sama ini bapak sama anak satu band berarti. Ya, hai. Ada Paril nama Ius nih ya. Ada Pak RW dan ada anaknya ya. Anaknya RT. Anaknya RT juga iya. RT. Dari hasil apa waktu itu ya? Voting ya? Hey. Sering S1 siapa sih ini? Ini S1 dia. S1. Iya, desain grafis. Oh, saya ya. D3. D3 apa lo? Dorong-dorong drum. Norak kan? Bercandanya tuh beda gitu. Ya, tenang memang itu beda, you know. Tapi gak apa-apa. Oke. Nanti gue bantuin. Oh, iya. Oke, kalau ngomongin kejujuran, satu sama lain saling jujur gak? Sebagai kakak dan beradik. Sebetulnya ya cukup terbuka ya. Tidak ada batas, tapi gak tahu kalau dia suka bohongin saya. Mungkin dia kayak bohongin saya kayaknya. Tuh. Hah? Jujur gak kalau sama kakaknya? Tergantung bayaran ya. Kalau dia bercanda. Kalau maksudnya selalu dia jujur? Dia antara yang beneran acting susah ditebak. Nah, lihat wajahnya juga kayaknya memang serius ya. Pandangannya, tatapan matanya tuh. Seperti ini nih, kita gak tahu kapan dia jujur, kapan dia bohong. Karena actingnya betul-betul bisa menutupi. Tapi itu disini, gunanya mempelajari ilmu acting. Nah, di sini kita bisa tes, Vincent. Kita bisa tes. Apakah mereka jujur sama lain atau tidak? Kalau biasanya hubungan suami istri kita masuk ke jajuli, jawab jujur kali. Kalau yang kakak beradik ini adalah? Jajules. Apa itu? Jawab jujur, keles. Hubungan kakak beradik Marcella dan Olivia ini kita akan tes kejujurannya di Jajules. Apa itu Vincent? Jawab jujur, Keles. Hanya di sini mereka kita ketahui kejujuran sesama lain. Hanya di Jajules. Jawab jujur, Keles. Kerjaannya D3 gini. Iya, kan gitu doang. Jadi figuran berarti. Oke, baiklah ya. Lagi. Siap? Enggak. Sip. Iya, sip. Oke. Jangan marah dong. Enggak. Sip. Ya, sip. Oke, kita mulai ya. Hanya dimules. Apa itu? Mulai, Keles. Siap, pertanyaan pertama. Untuk Olivia dulu ya. Semua jawaban harus diawali dengan kata-kata jawab jujur. Untuk Olivia dulu ya. Jawab jujur. Menurut kamu di antara kalian siapa yang paling bisa menarik perhatian paling banyak lelaki? Ayo. Jawab jujur dulu, pakai jawab jujur. Jawab jujur. Jawab jujur. Dia dulu sebelum menikah. Oh iya. Sampai sekarang kayaknya. Saya aja mau.
Bener ya tapi ya? Sebelum menikah ini apa menarik perhatian banyak lelaki ya? Magnet pria. Olive juga, teman-teman saya banyak yang naksir sama Olive soalnya. Maksudnya, sama aja sebetulnya iya, mungkin. Jarang kalau beda saya segmen. Tuh penggemarnya anak-anak kecil. Oh iya? Kalau ngeliat saya sampai malu-malu gitu anak kecil. Aku udah tua suka waktu itu. Ya beneran. Teman-teman gue sama gue termasuk. Tapi gue juga suka sama Marcella. Aku mau siapa aja mau lah. Iya, iya. Aku tuh maruk kok. Oke ya, siap ya. Lu itu bukan maruk, lu mauan. Oh iya emang. Emang. Okay, kurahan. Iya benar, iya benar itu aku. Bangkalan. Antara kurahan dan bangga, fleksibel. Iya, iya. Fleksibel aku, benar fleksibel. Untuk Marcella, jawab jujur. Cenderung kurahan kayaknya kalau dia. Iya, iya benar. Marcella, jawab jujur. Yang bisa bikin kamu kesel banget sama Olivia apa? Dia tidak bisa dipegang kalau janji. Gak bisa dipegang? Bisa janji. Jadi misalnya oke ya besok kesini jam segini. Dia bisa bilang kayak aku gak jadi deh. Last minute lagi. Aja, last minute. Kenapa kayak gitu? Dia bisa berubah dan membatalkan dalam satu last minute. Enggak kayak gitu. Lah itu kakak lo yang ngomong. itu halusinasi dia aja. Gimana jadi begini? Aku harus percaya siapa? Kalau yang tadi aku juga tidak membenarkan ya. Tapi yang kedua ini kalau dia selalu gitu. Kalau yang dia bilang enggak berarti benar tuh. Jadi waktu kencan sama aku kamu batalin begitu aja. Ini namanya orang tua sok genit begini nih. Udah tua. Udah anaknya udah 3 padahal takut banget sama bininya. Ini gini-gini kan tadi marahin sama bininya ngomong begitu. Tapi gitu ya karena sering janji. Itu aja gitu karena ya. Maksudnya mungkin buat dia hal-hal itu kan hal-hal kecil gitu yang dianggap santai. Tuh, kamu harus perbaiki itu, Olive. Itu ya? Aja sih. Untuk sama saya mungkin ya? Sama kalau pekerjaan mungkin enggak ya. Next-nya lebih baik lah, Olive. Jangan sengaja-sengaja ya. Aduh, enggak kena lagi. Oke, baiklah. Untuk Olive. Jawab jujur, pernah ngerusakin barangnya Marcella tapi gak bilang-bilang? Yo. Maksa bilang dong sekarang. Iya sih. Iya. Gak apa-apa lah. Pernah ngerusakin barangnya. Eh, kok barang sih? Iya bener iya. Ya? Ini... Pernah gak, yo? Konteks berpikir. Takut ya? Emang kakaknya gak... Ada bunyi jantungnya tuh. Kan ada pertanyaan gini, pernah ngerusakin barangnya gak, yang gak bilang-bilang? Ah. Yang gak bilang dong. Oh iya ya. Bilang dong. Iya. Jangan bilang-bilang. Nah, tapi pernah apa enggak? Pernah enggak? Jangan bilang-bilang. Oh, iya. Apa-apa tadi? Jangan bilang-bilang. Apa-apa? Bilang-bilang. Kenapa sih harum Vincent? Beda sama Vincent ya. Ini kalau saya orang tua genit, kalau ini aki-aki genit. Iya benar-benar. Betul. Tapi pernah ngerusakin barangnya? Kalau enggak usah ya masih enggak apa-apa lah. Enggak usah bilang-bilang apa itu tapi pernah atau enggak? Jangan bilang-bilang ya. Oke, kalau sekarang bilang-bilang? Nih, pernah ngerusakin barangnya Marcella bilang-bilang enggak? Pernah kalau bilang-bilang. Pernah. Barang apa? Barangkali. Banyak ya. Banyak. Wow. Banyak. Sepatu, tas, baju. Apa ya waktu itu? Aku juga lupa loh. Banyak deh pokoknya. Oke sering. Deh. Kita sering sengajain aja. Oke, baiklah. Kita akhiri saja ya. Iya, akhiri saja itu tapi ya, okay. Lupa. Next ya. Untuk Marcella, jauh jujur, hal apa yang bikin kamu iri banget sama Olive? Dia hidupnya selalu tanpa beban. Wow. Kurus maksudnya kurus ya? Iya kurus, berat badannya juga. Iya benar. Makanya bobotnya juga kurang beban. Tuh. Kayaknya fun banget ya. Bobot badannya kurang beban. Tapi benar loh, kayaknya dari Olive ini kayaknya nggak punya masalah. Terus? Gitu. Nggak punya masalah. Iya. Santai. Artinya walaupun ada masalah, dia memang tipe orang yang bisa menutupi. Bukan hanya menutupi, tetapi meletakkan persoalan itu tuh jauh dari hal yang harus jadi pikiran gitu. Apa sih karena udah latihan kan ngangkat banter tuh salah satu fungsinya. Oh, biar? Jadi biar ada beban. Olive, jawab jujur. Kacau. Lebih sayang Marcella atau anak-anaknya Marcella? Ibunya dulu dong karena tanpa ibu tidak akan ada anak-anak. Wih, bagus. Ya, bawaannya pengen meluk gue. Gue kalau sama tamu yang jawabannya bagus tuh bawaannya enggak tahu kenapa. Ya. Semua tamu kayak yang cewek begitu deh kalau. Yang cowok juga tau. Oke, siap. Marcella jawab jujur. Siapa yang lama dan ribet soal urusan penampilan? Jujur loh. Jujur gak? Siapa ya? Gunta ganti baju. Sama aja dia juga. Gunta ganti baju mau pergi sampai satu lemari keluar. Jujur loh. Elok juga. Sama. Gak gini ya. Jujur. Kenapa? Kalau soal itu sama aja kayaknya dua-duanya. Bener? Tergantung kita tuh lagi mau kemana urusannya. Jadi kadang-kadang ada yang lebih dia, ada juga yang lebih aku. Oke, Olive, di kantor. Tergantung lebaran kemarin yang paling akhir ya. Ya kamu, lebaran kemarin lu. Lebaran
Kemarin dia masuk ke kamar tuh. Dia ganti baju, sampai ke tengah jalan ganti baju begini. Ini orang kurang ajar ya. Jadi masa gini, nih, ada fotonya. Orang kok kurang ajar. Jadi gimana jadi? Jadi Olive itu selalu membawa stok lebih. Jadi kayak kemarin aku lebaran, udah dia coba, mendingan ini atau ini udah dijawab, nanti dia coba lagi dan tanya lagi mendingan mana. Padahal udah kita jawab mendingan yang warna pink. Untuk meyakinkan. Dia kalo perlu Marcella diyakinkan gitu lagi. Enggak, kalau saya tanya sekali udah. Tapi saya tanya. Tapi pada akhirnya. Walaupun banyak yang saya coba. Banyak yang tapi coba, akhirnya baju aku gak jadi, gak bisa dipakai. Aku pinjem juga baju dia. Jadi ada gunanya kan ada membawa stok lebih. Kalau saya selalu bermanfaat untuk orang. Itu prinsipnya. Akhirnya gak pakai apa-apa, cuma pakai toples nastar. Ini kurang ajar ya? D3 ya, bercandanya D3 nih. Orang kok tuh? Malu tuh sama anak-anak itu. Malu dong. Mereka juga belum. Ada fotonya? Gila. Untuk Marcella lagi, jawab jujur. Kok untuk saya lagi? Oke, kalau gitu Olivia. Ya. Saya kembali gini. Jawab jujur, pernah ngebohongin Marcella enggak? Ngebohongin apa ya? Anything. S1 gini nih. S1, anything. Ini bercanda ya. Ini serius? Enggak, ini S2, D3. Bener kok, ini serius. Ayo pernah ngebohongin gak? Jangan takut, di sini terbuka. Segala, dari mukanya. Sering lah kalau ngebohongin. Misalnya, di mana sih lama banget? Ini udah mau deket, udah mau deket gitu. Padahal mau deket. Padahal jauh, baru keluar dari rumah. Oke. Sering kan? Gitu. Sering berarti. Udah deket, udah deket gitu. Soal itu aja ya. Macet-macet, padahal baru keluar dari rumah. Cuk-cuk-cuk. Waduh, cuk-cuk-cuk lagi. Aduh. Oke, Marcella. Jujur, siapa yang paling jorok? Sama, enggak sih kita enggak ada yang jorok. Tadi pertama saya. Berarti jorok dua-duanya dong. Sama levelnya bahwa kita tidak jorok. Oh. Emang sejorok-joroknya kalian tuh apa sih kalau boleh tahu? Apa ya? Kalau kita kayak orang Jepang, rambut aja ada satu dipungutin, ditaruh. Itu aku kalau aku suka deh. Ya, lumayan. Makanya mbak aku yang di rumah sih aku kecerewetin mulu nih jorok nih. Tadi saya lagi keluar mandi ada rambut dua biji enggak dibersihin. Maksudnya detail gitu loh. Apalagi juga apalagi, apalagi untuk anak kalau saya terkait yang untuk segala. Oh, dia sih kelewatan kalau untuk anak. Kelewatan. Oh, terlalu higienis kalau saya nanti. Jadi kalau punya higienis anak, kalau dia kan semua wah gila ya barang-barangnya disteril pakai mesin dulu, kayak gitu ya. Kalau saya akan bawa anak saya tuh keliling-keliling kalau bisa kena asap bajai biar jadi seberangan. Habis itu enggak sakit deh nanti kalau. Bener, kasih minum aja air kolam nih. Makan dah per sampah, makan nih. Biar ini apa namanya bersatu dengan alam. Ngaco, bukan bersatu dengan alam. Ya oke. Lagi ya. Antara bersatu dengan alam dengan meracuni. Jadi anaknya dia kalau dititipin di tempatnya nggak tenang. Iya makanya. Biarin aja deh. Iya benar. Biarin aja. Titipin tempat aku aja. Oke ya, nih dikit lagi ya. Dikit lagi. Marcella, jawab jujur. Siapa yang lebih manja sama mama? Olive. Kelihatan kalau itu mah langsung ya. Apa sih lo? Oke, Olivia, kalau lagi jawab jujur, kalau lagi butuh teman cerita lebih percaya curhat ke mama atau ke Marcella? Sama-sama lah. Sama ya? Sama. Oke. Okay. Apalagi? Enggak, udah. Cuma lagi baca doang. Gue kok merasa diintimidasi. Aku takut deh ini. Ya. Oke, okay, terakhir nih untuk terakhir. Enggak lagi. Aduh. Untuk Marcella, jawab jujur, siapa yang paling banyak belanja? Olive udah jelas itu. Itu sudah tidak perlu dia diragukan lagi. Kalau saya mungkin kesempatan lebih banyak karena udah punya anak, jarang jalan-jalan. Bawa anak. Sekolah, punya anak, jadi lebih belanja untuk anak. Tapi kalau itu heboh sih dia. Lebih heboh dia. Tapi kalau untuk personal ya tentunya untuk barang-barang lebih mahal siapa gitu aja. Olive udah pasti kalau itu. Oh, branded ya. Enggak, kalau saya kan ini maksudnya udah. Udah. Udah nanti. Udah. Jangan ikutan deh, tiga. Terakhir ya. Kok ada lah? Tadi udah. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Olivia jawab jujur lebih suka Marcella sebelum menikah atau setelah menikah? Dua-duanya. Kalau sebelum menikah ya, kalau menurut saya dia sangat mencintai dirinya. Hmm. Tapi setelah menikah, apalagi setelah punya anak, ada yang dia lebih cintai dari dia. Oh, saya ya. Orang gak tahu di... Gue ya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas, Olive, ya. Udah gak apa-apa duduk sini aja. Semoga kompak terus ya. Ya. Dan juga sukses juga bunga buat pramukanya. Saya mau ngasih ini buat siapa ya kira-kira? Desa aja yang S1. Yang S1 ya. Buat kamu. Disimpen ya. Iya. Saya pakein gak? Boleh. Beneran. Nih.
Lu kenapa pegangan gue? Eh, ini jangan gitu dong. Enggak ya. Ini enggak ada yang S3 ya, enggak ada yang S3. Oke, kalau gitu terima kasih Olin Marcel sekali lagi. Terima kasih buat... Wangi banget. Lora banget sih. Heran. Terima kasih buat teman-teman dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Dan juga dari Politeknik Negeri Jakarta. Ya. Dan juga teman-teman dari asosiasi. Jangan gini dong makanya. Eh, salah ya. Banget. Teman-teman dari asosiasi pemakan roti bantet tadi ya. Saksikan terus tunai. Asosiasi roti bantet. Iya, pemakan roti bantet. Mereka masuknya roti bantet. Saksikan terus tunai show Senin sampai Jumat jam 11 malam. Selamat malam, selamat istirahat. Berdua kita lewati jalan yang sedang berluang. Bersama kita taklukkan dunia. Ayo, ayo. Gak boleh pakai tangan. Malam telpon-telponan hingga pagi datang tetap tak jadian. Masya Allah, sudah banyak perhatian juga kesempatan masih tak jadian. Conversation best run dry. That's what's going on.